Tes tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 11 November ya, 11/11/2020 tepatnya di hari Rabu. Oke, jadi market masih good banget. Jadi banyak pesan penting yang ingin saya sampaikan ya, terutama untuk member VVIP ataupun member non VVIP. Ada beberapa pesan penting yang ingin saya sampaikan. Jadi pastikan teman-teman seluruhnya tonton video ini dari awal sampai akhir ya, karena banyak poin-poin penting yang ingin saya sampaikan terkait market dan bagaimana cara kita menyikapinya. Oke? Nah, seperti biasa, pastikan Anda like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa share ke seluruh penjuru grup Telegram ataupun investor ya, karena ketika kita share ilmu yang bermanfaat, tentu kan kita juga dapat berkah ya. Jadi share karena ini gratis ya, agar semakin banyak para trader ataupun investor yang teredukasi. Seperti itu, yang teredukasi karena menonton video dari morning briefing ini. Oke? Kita lanjut ya, kita mulai dari market ya. Jadi market sudah, teman-teman mungkin sudah tahu ya, jadi ada info vaksin ya, vaksin yang kata 90% efektif. Saya lupa namanya, ribet, Pfizer apa seperti itu ya, berbeda dengan Sinovac ya. Jadi beda-beda perusahaan yang buat vaksinnya itu di daerah Amerika sana, dan berhasil, katanya 90% efektif. Ya, hal ini direspon baik sekali oleh market sehingga Dow Jones naik 4%, 5%, bahkan bursa Eropa pun semua kompak. Nah, hal ini juga direfleksikan dari bursa regional yang ikut kompak naik di awal ya. Sisanya closingnya bervariatif ya. Jadi ada Nikkei turun, Hang Seng masih positif, Shanghai ngedrop, ya, Singapura lanjut kuat, tergantung sentimen dari marketnya masing-masing, dari ekonominya masing-masing. Nah, di sini market kita itu perkasa sekali, ya, dia membuat gap yang cukup besar, ya, sangat disayangkan ya ada gap di sini. Ya, gap yang cukup besar sebenarnya dari market, tetapi closingnya cukup baik, volumenya tuh luar biasa ya. Jadi dari sesi 2 market terus digenjot gitu, market terus digenjot naik ke atas ya. Waktu awal sesi terlihat lemah, tapi perlahan itu dikereknya jelas kan ya. Nah, dari sini sudah mulai nih perlahan ditarik naik ya oleh market, perlahan ditarik naik. Nah, pertanyaannya ada apa? Mungkin teman-teman ada yang nanya, ada apa dan ini bahaya gak sih Om? Atau justru sekarang waktunya kita berinvestasi jor-joran? Jadi banyak pertanyaan yang masuk DM saya. Jadi let's follow the trend, teman-teman. Jadi kita tinggal ikutin trend. Kalau market lagi bagus, ikutin aja, jangan dilawan arusnya. Ya, tetapi nanti kalau market berubah arah, jangan dilawan juga. Kita ikutin arus turunnya. Jadi pesan saya, ikutin arus. Market berkata naik, ikutin aja, ambil momentum, kita trading kan beres. Tapi kalau market berubah arah, kita out juga gitu. Jadi jangan kebalik, jangan ketika market naik terus kita bengong nggak ngapa-ngapain karena takut roboh. Ketika market turun kita jangan optimis, itu salah besar ya. Jadi secara foreign flow-nya asing gila-gilaan dalam seminggu terakhir, market sudah diakumulasi sekitar hampir 4 triliun. Kalau kita ngomong pasar nego dan pasar reguler, semua itu hampir 4 triliun. Ya, hampir 4 triliun market terus diakumulasi. Ya, terbanyak ya salah satu di BBRI. Oke, okay? 3 juta lot. Ya, 3 juta lot itu tidak pernah kita temukan selama beberapa bulan terakhir. 3 juta lot. Ya, bahkan kemarin 1 juta lot BBCA terus diakumulasi hampir 200 ribu lot. Bayangin teman-teman, tidak pernah kita temukan selama beberapa bulan terakhir. Nah, mungkin ya, mungkin asingnya sudah kembali istilahnya, karena kalau kita cek selama sebulan terakhir ya, market sudah mencatatkan positif 1 triliun. Asing inflownya sudah kencang selama seminggu terakhir ini. Nah, mungkin saja imbas dari vaksin ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, kenapa berita vaksin ini bisa menggemparkan? Ya, jadi logika seperti ini. Vaksin sudah hadir, artinya kan vaksin ini dapat melawan virus. Ya, melawan virus COVID. Ketika virus COVID bisa dikalahkan,
Artinya kan banyak masyarakat dunia yang bisa sembuh. Ketika masyarakat dunia sembuh dari yang namanya COVID-19, maka roda ekonomi kembali bergerak. PSBB itu udah nggak ada, lockdown itu udah nggak ada, orang bisa bekerja normal. Ya, bekerja di kantor dan sebagainya seperti biasa. Aktivitas ekonomi kembali normal. Ya, yang semula kerjanya honorer per jam, itu jadi kerja bulanan gajinya. Otomatis, dia punya uang, dia bisa consumption, dia bisa keluarkan untuk konsumsi, maka roda ekonomi bergerak. Ekonomi bertumbuh, seluruh sektor bertumbuh, ekonomi pulih. Nah, maka dari itu, seperti yang saya bilang, market itu leading. Ya, market itu leading, ya dia akan mencerminkan dia naik duluan. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Jadi, jangan kaget kenapa bursa cuma gara-gara berita 90% efektif, naiknya sampai gila-gila. Ya, jadi kita nggak usah kaget. Nah, berikutnya, apa hubungannya dengan gold? Teman-teman nanya apa hubungannya dengan gold? Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Jadi, logikanya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi investasi itu kan ada banyak. Ada properti, ada reksadana, kalau kita kenal, ada obligasi, ada saham yang kita tradingkan sekarang ini, dan juga ada istilahnya investasi yang bersifat safe haven, atau investasi yang aman, atau investasi yang hedging, lindung nilai. Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya investasi-investasi seperti ini tidak lekang oleh waktu, ya tidak akan termakan zaman. Ya, perlahan tetap akan tracknya naik secara jangka panjang. Artinya, ketika kita bisa beli, misalnya, beli apa ya? Misalnya kita bisa beli Indomie, ya, atau kita bisa beli misalnya nasi goreng 12.000, di 10 tahun yang akan datang, kita tetap bisa beli Indomie, ya, di harga 12.000. Ya, atau gimana ya jelasinnya ya? Jadi kalau misalnya gini-gini, ya ulang-ulang-ulangnya biar lebih paham. Jadi maksudnya lindung nilai itu seperti ini. Misalnya kita investasi di emas, ya. Misalnya kita investasi di emas, misalnya 1 juta. Ya, 1 juta di tahun 2020, kita bisa beli 1 juta itu, kita bisa beli. Oh enggak, kita investasi misalnya 20 juta deh. Ya, sorry, kita investasi 20 juta. Ya, di tahun 2020 kita investasi emas 20 juta di tahun 2020. Ya, pada tahun 2020 20 juta itu misalnya kita bisa beli NMAX misalnya. Ya, misalnya kita beli Honda NMAX gitu motor. Nah, tahun 2030 uang kita jual nih 20 juta kita. Ya, emas kita 20 juta selama 10 tahun kita jual. Nah, nanti uangnya itu tetap bisa kita belikan NMAX pada zaman tersebut. Jadi nggak kemakan waktu. Jadi misalnya harga Honda NMAX-nya ini naik dari 20 juta jadi 25 juta, di tahun 2030 ketika kita jual emas kita, ya, uangnya masih tetap bisa beli NMAX. Seperti itu. Jadi prinsip emas itu lindung nilai, hedging. Ya, kita beli 1 miliar sekarang dapat rumah, ukuran misalnya 4x12, di tahun 10 tahun yang akan mendatang kita jual tuh emas, kita tetap bisa beli rumah ukuran 4x12 meskipun harganya berubah karena harga masa ikut naik. Ya, jadi investasi yang aman lah istilahnya. Ya, ketika marketnya crash, orang pindahin tuh ke emas. Makanya ketika saham drop, emas naik. Itu hukumnya reverse, ya, terbalik. Nah, ketika vaksin sembuh, ekonomi kembali, mereka akan pindah switching dari yang safe haven, karena ke safe haven kan return-nya kecil. Ya, pindah ke investasi yang bisa memberikan return lebih tinggi, yaitu saham. Ya, saham ketika ekonomi sudah pulih, ya return-nya pasti jelas lebih tinggi. Maka dari itu, demand saham meningkat, saham naik, market naik, gold-nya pada switching, otomatis kan supply-nya tinggi, orang pada jual emas, akhirnya gold-nya drop. Ya, jadi hukumnya seperti itu. Nah, kenapa gold itu terjun bebas 4-5% dan saham-saham gold itu ngedrop abis. Itu alasannya seperti itu. Ya, tapi untungnya kita berhasil exit BEP di MDKA, ya, karena kejadian di luar dugaan. Kita pun jual bersih, ya, jual rugi fee, sekuritas itu nggak masalah. Ya, Oke. Nah, asing masih akumulasi. Chartnya pun meskipun ada gap, saya rasa masih akan terus rally. Ya, gap ini sudah hampir tertutup, ada next gap, jadi ya so far so good, kita tinggal let's follow. Saya rasa asing pun belum akan jualan kalau belum ada sentimen,
ya. Jadi Asih nggak akan jualan kalau nggak ada berita. Mungkin kalau ada berita jelek, nanti Asih akan jualan di situ. Jadi selagi Asih akumulasi, ya jangan panik, kita masih jual terus. Target ISG berapa? Nah, targetnya kita harus tahu, sekarang kita harus nentuin nih target ISG di berapa sih? Ya, target ISG itu di sini, teman-teman. Saya yakin sih akan terjadi koreksi. Entah itu koreksi sehat atau koreksi secara masif. Ya, tapi jangan kaget kalau terjadi koreksi secara masif. Nah, target IHSG salah, ini salah gambar ya. Ya, target IHSG itu di sini. Di 5.600-an secara teknikal mungkin ketika dia nyentuh 5.600 akan terjadi koreksi 5.600 5.700. Ya, sekarang sedang mau 5.500, kita lihat apakah menjelang dekat-dekat 5.600 akan terjadi koreksi atau tidak. Tetapi selagi asingnya masih beli, ya akan terus naik seperti itu. Ya, karena asing masih cukup agresif beli di saham-saham yang perbankan seperti itu ya. Belinya pun enggak tanggung-tanggung dalam dana yang besar seperti itu. Oke, jadi kita tinggal follow arus saja. Tetapi pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ya, pesan penting yang ingin saya sampaikan pada morning briefing kali ini, ketika nanti market berubah arah, jangan ragu untuk cut profit dulu, kecuali untuk invest ya. Kalau kita ngomong trading, jangan ragu untuk cut profit, jangan ragu untuk cut loss kalau kita beli di harga pucuk, ya. Terutama untuk teman-teman yang cashnya besar, jangan ragu. Saya sudah announce kalau hal itu terjadi nanti di beberapa minggu yang akan datang, Anda sudah siap cut loss, ya. Setidaknya kan Anda sudah profit dari minggu pertama hingga minggu kedua. Nanti Anda cut loss nggak masalah. Anda cut loss di atas, kita buyback lagi di bawah. Jadi ketika nanti market dan asing jualan, entah ada berita apapun kita nggak tahu, ya. Karena seperti saat ini kan asing beli terus nih. Tiba-tiba Dow Jones ngedrop. Kalau nggak salah beritanya gara-gara saham teknologi tumbang, asing memanfaatkan untuk jualan di sini, ya, turun-turun, tiba-tiba PSBB di sini dibanting sama asing, baru asing akumulasi lagi di sini, ya, sama seperti kejadian sekarang masih rally, asing masih akum, tapi nanti kalau sudah di penghujung, entah ada isu apapun, berita jelek dikit, market akan sensitif koreksi. Kenapa? Karena bandar lokal pun atau bandar asing sudah profit puluhan persen. Mereka sudah siap taking profit. Nah, kita yang beli di atas harus wanti-wanti. Jadi, jangan ragu kalau nanti drop, jangan ragu untuk pasang stop loss. Ini untuk trading. Kalau untuk invest, beda cerita. Sekarang kita follow arus saja. Kita sekarang follow arus. Ya, market masih bagus, kita trading. Ya, kita BSDE itu sudah profit hampir 15% lebih, Pakuan sudah 10% lebih, ya, belum lagi PTPP, Java, ada lagi, apalagi banyak sekali yang kita kawal, ya, itu masih on track, kita masih kawal terus, ya, kita nggak akan jual kalau marketnya nggak aneh-aneh ya, seperti itu. Jadi kita akan tetap keep saham-saham yang kita punya. Jadi begitu pula dengan teman-teman, kalau teman-teman punya saham, keep dulu aja ya, pasang trailing stop selagi market bagus, jangan diburu-buru taking profit ya, jangan buru-buru taking profit kalau marketnya bagus. Oke, jadi pesan saya sih sebenarnya itu saja untuk teman-teman ya. Jadi selagi marketnya bagus, per video kali ini saya cek juga so far masih good ya, Dow Jones futuresnya pun mulai naik lagi. Nah, market besok lanjut lagi pasti. Jadi ya, kita happy-happy saja. Ya, kita happy-happy saja, tinggal duduk manis. Tetapi kalau untuk investasi, ya beli di harga sekarang sih cukup tinggi sebenarnya. Cuman kalau kita ngomong investasi, ya sebenarnya nggak ada kata tinggi sih. Ya, karena kan prospeknya jangka panjang. Nah, terus juga buat tonton yang mau join VVIP, ya di sini kita profit cukup banyak. Ya. Nah, BSDE, BMRI, wah, luar biasa, ya. Ini member-member saya, dari dulu saya selalu bilang BBRI, BBNI cicil aja, nggak usah khawatir. Ya, teman-teman juga bisa cek thumbnail-nya, itu merupakan screenshot-an dari member saya. Ya, ketika waktu itu saya bilang cicil aja, cicil, terus banking, nggak usah ragu.
Ya, tiap minggu cicil, tiap bulan cicil. Sekarang Anda sudah nikmatin hasil. Pakuan 11%, oh banyak sekali. Ya, banyak sekali kita kita profitnya gila-gilaan. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau join VVIP, mau dipandu secara detail, nanti ketika marketnya akan drop, kita harus take action-nya gimana, mending join sekarang ya. Harganya masih Rp150.000 per bulan, jadi saya rasa boleh dicoba dulu 1 bulan. Rasain, kalau good, silakan perpanjang. Kalau enggak, jangan perpanjang. Ya, jadi silakan manfaatkan ya promo Silent Trader-nya, ataupun mau join VVIP Silent Investor, boleh. Karena mungkin teman-teman sekarang bingung, harga saham sudah pada tinggi, kita investasi di mana ya? Nah, di VVIP Silent Investor, kita tetap akan provide saham-saham yang potensial, saham-saham yang prospek, yang bisa memberikan return masih 50 hingga 100% lebih. Nah, buat yang mau join, mumpung masih ada promo, kita akan adakan briefing untuk para member Silent Investor itu di hari Minggu. Jadi persiapkan diri teman-teman. Ya, buat yang mau join silakan chat saya ataupun staff saya. Oke? Ya, berikutnya sektor apa yang menarik? Untuk besok, banking jelas masih jadi alternatif. Ya, banking, terus juga konstruksi. Ini ada Wika WSKT leading-nya. Wika sudah break. Kita nggak trading Wika sih ya. WSKT juga sudah break. PTPP juga sudah. Dari dulu sudah kita notes, kita tinggal let's profit run. Ya, PTPP kita dari 920-an, sekarang sudah hampir 10%. Tinggal kawal. Enak ya, di VVIP enak banget. Kita swing hingga 10-20%. Kalau bisa 30% kita baru taking profit. Ya, terus berikutnya, properti juga masih bisa dilirik. Saya cek Pakuan BSDE masih oke banget. Kita tinggal cari sektor yang belum geraknya. Ya, di emiten properti, properti residential. Jadi, tiga sektor ini bisa kita lirik untuk perdagangan besok. Ya, detailnya tetap bisa join VVIP, akan kita pandu. Bahkan member-member yang baru join tadi pun itu dapat profit banyak. Ya, kita ada trading ini, trading itu sudah profit. Jadi, buat yang nggak mau ketinggalan, yuk better join sekarang. Oke, jadi pesan saya cuma satu, morning briefing kali ini singkat saja. Intinya ialah, ketika nanti market drop parah, Anda harus siap untuk take action. Ya, take action, jangan dibiarkan, sayang. Kalau bisa jual cut loss dulu di atas, beli di bawah, kenapa enggak? Ya, buat yang nitip saham, mohon maaf, saya ada meeting mendadak, saya tidak bahas. Ya, mungkin morning briefing untuk besok, saya akan bahas. Seperti itu, jadi thank you banget buat teman-teman. Selamat member, happy profit semua. Yuk, bisa share di kolom komentar, teman-teman profit apa saja. Ya, biar teman-teman yang lain yang mau join tuh dapat referensi seperti itu. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuek.